Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Hadha bayanun linnas wa hudaw wa mau'idhatun lil muttaqin wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa qala aidan yuridu allaha ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'adzim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia begitu banyak kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama telah melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat subuh berjamaah, dilanjutkan kita fastabiqul khairat wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi sama-sama kita bernasehat menasehati dalam kebaikan dan kebenaran. Salawat dan salam telah kita aturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan segenap pengikut yang senantiasa selalu istiqomah di jalannya. Yang kami hormati para ustadz, para asatidz, para sesepuh, para pengurus DKM dan seluruh hadirin dan hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Beberapa waktu yang lalu Ustadz Haryadi me-WA meminta untuk mendiskusikan sedikit terkait masalah sejarah dan sirah. Dan tadi pun ketika kemudian kami mengutip satu ayat dalam surat Ali Imran, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, bahwa telah berlalu sunnah-sunnah sebelum kalian. Artinya bahwa sebelum hari ini, sebelum kita hidup hari ini, sudah berlalu kejadian-kejadian sebelum kita, dan kejadian-kejadian itu akan selalu berulang, hanya tokohnya yang berbeda. Kalau karakternya selalu sama, al-haq dengan al-batil itu selalu sama. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan. Jadi bapak-bapak sekalian, bahwa apa yang hari ini kita alami itu tidak luput dan tidak bukan adalah merupakan bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala, dan itu pernah terjadi hari-hari sebelum kita. Dan bahkan kenapa kemudian Al-Qur'an sepertiganya itu adalah kisah, itu menunjukkan bahwa begitu pentingnya kita mempelajari kisah-kisah terdahulu. Wabil khusus kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian kita memandang masa depan, maka tidak luput pun juga kita memandang masa lalu. Saya sedikit berinteraksi biar kita tidak ngantuk gitu ya. Sedikit berinteraksi, misalkan contoh. Hari ini ada dua kekuatan besar. Ada dua hegemoni besar. Yang kalau kemudian dalam sebuah lembaga internasional yang disebut dengan PBB, mereka terwakili dengan kekuatan yang disebut dengan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Ada berapa anggota tetap Dewan Keamanan PBB? Ada 5. Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok. Itu adalah anggota tetap 5 keamanan Dewan Keamanan PBB. Diwakili oleh Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat itu adalah Amerika, Inggris, Prancis. Timur adalah Tiongkok dan Rusia.
Kemudian belum lagi perang hegemoni di antara mereka, blok barat dan blok timur, belum lagi perang dagang antara Amerika dan Tiongkok misalkan. Kalau kemudian saya sampaikan satu pertanyaan kepada kita, kira-kira kalau hari ini terjadi suatu perang besar, perang hegemoni besar antara blok barat dan timur, wabil khusus mungkin diwakili oleh Amerika dan Tiongkok misalkan, kira-kira siapa di antara kita yang menganalisa bahwa pemenangnya adalah Amerika? Boleh saya pertanyakan biar kita interaktif? Ada yang angkat tangan? Yang kira-kira menang Amerika siapa? Yang kira-kira menang Tiongkok siapa? Satu, dua. Yang lainnya apa nih? Yang menang? Indonesia. Wah, keren jawabannya nih. Masya Allah. Tapi yang jawab Indonesia siapa? Oh, Masya Allah. Kayaknya udah bocor pertanyaannya nih. Masya Allah. Jadi kalau kemudian ada satu pertanyaan di awal dengan satu pertanyaan, kalau hari ini ada sebuah perang hegemoni besar, kekuatan barat dan timur, siapa yang menang? Tadi jawaban yang paling banyak adalah Indonesia. Menarik, karena jawaban yang betul adalah kita, yaitu umat Islam. Apa bedanya hari ini kita disuguhkan dua perang kekuatan hegemoni besar dengan zaman Rasulullah di abad yang ke-6, di tahun sekitar 600-an Masehi, ketika Rasul dengan para sahabatnya sedang terkepung dalam perang Khandaq. Perang Khandaq itu adalah perang di mana Rasul dan para sahabatnya di Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan Ahzab. Maka Al-Quran ada surat Al-Ahzab tuh, itu nama lain dari Khandaq. Dikepung oleh 10.000 pasukan. Saat itu ketika Rasulullah SAW sedang memukulkan lembingnya ke batu yang sangat besar, setiap ada percikan Rasul mengatakan, akan kalian buka Romawi, akan kalian buka Persia. Dan para sahabat kalau mendengar kata-kata seperti ini, kira-kira apa yang mereka dalam pertimbangan? Para sahabat itu tidak pernah berpikir menggunakan akal ketika yang datang itu dari Allah dan Rasulnya. Tapi mereka menggunakan iman terlebih dahulu sebelum akalnya. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan, akan kalian buka Persia, buka Romawi, buka Maukukis di Mesir, buka Yaman dan seterusnya, maka yang ada dalam pikiran mereka adalah rasa optimis yang sangat tinggi bahwa kita akan membuka tempat-tempat yang saat itu terjadi sebuah peperangan hegemoni besar sebagaimana hari ini. Jadi hari itu, bapak-bapak sekalian, terjadi sebuah peperangan besar di antara dua adidaya besar. Yang satu bernama Imperium Romawi, yang satu bernama Imperium Persia. Imperium Persia ini 6 abad sebelum Masehi ditambah dengan saat itu sudah abad yang ke-6. Berarti sudah berusia 12 abad. Sedangkan Imperium Romawi kalau hitungannya dari tahun Masehi itu kan tahun Isa Al-Masih ya, tahunnya Nasrani ya. Berarti Imperium Romawi usianya 6 abad. Jadi ada pertempuran besar antara dua buah imperium yang namanya Imperium Persia dan Imperium Romawi. Bahkan Al-Qur'an sendiri mengomentari peperangan itu. Jauh sebelum kejadian perang Khandaq. Khandaq itu tahun ke-5 Hijriah. Mundur 7 tahun sebelumnya. Tahun ke-11 atau tahun ke-12 kenabian. Jadi Rasul usia 51-52. Itu terjadi perang antara Romawi dengan Persia. Dan Al-Quran mengabarkan kepada Rasul dan para sahabatnya, Ghulibatir Rum. Itu ada di surat yang ke-30 Al-Quran. Surat itu judulnya Imperium Romawi. Sampai Imperium Romawi itu masuk ke dalam kitab suci kita. Gitu. Telah dikalahkan bangsa Rum di tempat terdekat, dan mereka dalam beberapa tahun akan mengalami kemenangan. Pada saat itu, bapak-bapak sekalian, Romawi itu dikalahkannya mirip dengan Jepang dikalahkan oleh Sekutu. Hampir dikatakan tidak mungkin bisa bangkit lagi. Makanya kemudian orang-orang Quraisy bergembira. Kenapa? Karena keyakinan Persia itu agamanya adalah Majusi, menyembah api, dekat dengan keyakinan orang Quraisy yang menyembah berhala. Berhala sama api kan sama-sama makhluk kan? Sedangkan keyakinan Romawi dekat dengan orang Muslim karena dua-duanya adalah agama Samawi. Jadi pertempuran antara Persia dengan Romawi itu kalau Romawi yang menang, itu umat Muslim bergembira, orang Quraisy berduka cita. Kebalikannya, kalau Persia yang menang, orang Quraisy yang bergembira. Makanya ketika pertempuran di tahun ke-11 kenabian itu, ketika dimenangkan oleh Persia, yang bergembira adalah orang-orang Quraisy. Dan saat itu sudah bisa dipastikan Romawi nggak akan bisa bangkit. Tapi begitu mendengar ayat ini, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an itu bertaruh dengan orang Quraisy. Saat itu taruhan belum dilarang. Ayat-ayat muamalah nanti turunnya ada di Madinah. Kalau di Makkiyah itu ayat-ayat tentang akidah. Makanya saat itu Abu Bakar bertaruh 100 ekor unta. Unta itu binatang kendaraan termahal pada saat itu. Kalau ada kuda, mahalan unta. Jadi kalau sekarang Avanza sama BMW misalnya, mahalan BMW kira-kira gitu.
taruhan 100 BMW. Jadi Al-Quran Allah mengabarkan bahwa Romawi akan kalah dalam beberapa tahun ke depan. Itu berani taruhan. Padahal gak mungkin menang secara logika. Pun juga sama kejadiannya di Perang Khandaq. Maju lagi 7 tahun ke depan. 7 tahun setelah kejadian itu, ketika Rasul mengabarkan akan kalian buka Persia, akan kalian buka Romawi, maka yang ada dalam benak para sahabat adalah bahwa kita akan membuka kedua imperium itu. Meskipun ketika berita ini sampai kepada Yahudi, itu di Perang Khandaq itu, 10.000 tentara Quraisy dan sekutunya itu mengepung Madinah dari luar, sementara dari dalam itu Bani Quraidah sudah akan mengkhianati perjanjian Madinah, piagam Madinah itu dari dalam tuh. Orang Yahudi itu mengatakan, apa kata Muhammad dan total sahabatnya, mereka akan mengalahkan Romawi Persia, ini halusinasi ini katanya. Hari ini mereka untuk buang air aja susah, kenapa? Sedang dikepung. Tapi hari ini mereka mengatakan akan menguasai Persia dan Romawi. Tetapi bagi para sahabat, tidak ada yang tidak mungkin. Mereka menerima dengan iman terlebih dahulu sebelum dengan akal. Dan kalau kita tarik jauh-jauh hari sebelumnya, kembali ke jauh-jauh tahun sebelumnya, ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu ditarik oleh Abu Jahal, dibawa ke Mekah, dibawa ke Ka'bah, kemudian bertemu dengan Rasulullah, kemudian Abu Jahal berkata, ya Muhammad, katakan tadi apa yang kamu katakan. Kan kemudian Rasul mengatakan apa yang disampaikan, yaitu bahwa semalam Allah telah memberangkatkan saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Maksudnya Abu Jahal ini pengen ngeledekin Rasulullah di depan Abu Bakar, karena gak masuk akal. Mana bisa satu malam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tetapi apa yang disampaikan oleh Abu Bakar, seandainya itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahkan seandainya lebih dari itu, maka saya akan menjadi orang yang pertama membenarkannya. Jadi kalau Abu Bakar tuh julukan Ash-Shiddiq itu, ketika menerima sesuatu dari Allah dan Rasulnya, dia gak pakai akal. Kalau itu dari Allah dan Rasulnya, bahkan lebih dari itu, maka saya akan mempercayainya. Kembali ke zaman kita dengan pertanyaan tadi. Apa yang membedakan kejadian kita hari ini dengan kejadian Perang Khandaq, yang pada saat itu Rasul dan para sahabatnya buang air aja susah. Lagi dikepung-kepungnya, mirip dengan Gaza hari ini. Kalau Gaza hari ini, bapak-bapak sekalian, tadi ada doa kunut Gaza, luar biasa. Kalau Gaza hari ini dikepung, umat Islam itu yang ada di Gaza itu 2 juta. Umat Islam seluruh Indonesia, seluruh dunia itu ada 2 miliar. 2 juta ada 2 miliar, hitung cepat, berapa persen? Ayo cepat, 1 per 1000. Kalau dipersenkan 0,1%. Jadi hari ini 2 juta umat Islam di embargo, di penjara, di boikot, dikepung, dibunuh, di genosida, di Gaza. Sementara ada 99,9% yang lain, itu hanya bisa menjadi penonton. Alhamdulillah kita menjadi yang aktif ya. Aktif untuk terus membantu dan juga beberapa negara untuk membantu. Artinya berbeda sekali dengan pengepungan zamannya Khandaq. Kalau ditanya saat itu umat Islam di mana? Ya udah di Madinah itu aja. Ada sedikit umat Islam di Habasyah, jauh. Habasyah waktu itu di Ethiopia, tidak ada pesawat, perjalanan jauh. Ya itu sisanya, sedikit di Ethiopia, sisanya di Madinah, dan saat itulah dikepung. Itu luar biasa. Jadi perbedaannya, Rasul dan para sahabatnya dikepung dalam Perang Khandaq, umat Islamnya segitu-segitunya. Tapi hari ini Gaza dikepung, dibombardir, di genosida, itu cuma 0,1%. 99,9% yang lain masih belum bisa berbuat banyak. Jadi apa bedanya ketika Rasul mengatakan itu, kemudian para sahabatnya mengatakan kita akan membebaskan Romawi dengan Persia. Di peristiwa yang lain kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Rumiyah au Konstantinia? Para sahabat itu bertanya, Romawi atau Konstantinopel ya Rasul? Tuftahu awalan, yang akan kita buka pertama itu Rumiyah atau Konstantinia? Padahal waktu itu Madinah belum dihitung, belum ada kalkulasinya. Dan Rasul mengatakan, Madinatul Heraklius tuftahu awalan, kotanya Heraklius akan kalian buka terlebih dahulu. Ini semangat para sahabat ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul dan Allah dan Rasulnya, maka mereka meyakini terlebih dahulu. Bagaimana dengan hari ini? Bukankah Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa kaleidoskop kehidupan umat Islam itu, yang pertama, umat Islam itu akan berada dalam nubuah, masa fase-fase nubuah, dan ini sudah berakhir ketika Rasulullah SAW wafat. Yang kedua, umat Islam akan memasuki fase di mana berada dalam kekuasaan khilafah ala minhajin nubuah, dan ini berakhir dengan meninggalnya Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW, umat Islam akan berada di dalam fase mulkan adon,
raja-raja yang menggigit. Dan ini cukup panjang, mulai dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Mamalik, kemudian dilanjutkan dengan Turki Utsmani, dan 1924 selesai. Kekhilafan di Turki Utsmani di Istanbul bubar. Dan kemudian masuk fase yang keempat, Mulkan Jabariyatan, raja-raja yang memaksakan kehendak. Dan kita berada dalam posisi ini. Insyaallah kalau ceramah tentang akhir zaman sudah tahu semua. Dan fase yang kelima, Rasul mengatakan umat Islam akan berada dalam khilafah ala minhajin nubuwah kembali. Fasenya sudah balik, fasenya sudah naik, ciri-cirinya sudah ada di sekitar kita, gampang. Bahkan kalau saya ingin mengatakan kepada bapak-bapak sekalian, siapa di antara para jamaah sekalian hari ini hafal 30 juz? Turunin 10 juz, turunin 5 juz, turunin 1 juz. Dan kemudian kita berkaca kepada anak-anak kita. Anak-anak kita sudah hafal berapa? Subhanallah Pak, saya dulu waktu saya kelas SD, waktu sekolah di madrasah di Madura dulu di kampung, itu ketika saya lulus SD, saya punya prestasi yang luar biasa. Prestasi itu saya bisa menghafal juz 30. Tetapi hari ini Pak, yang namanya lulusan SD, itu yang 30 juz sudah banyak. Ini kurvanya sudah berbalik kan? Kita masih ngalamin. Anak saya kelas 5 SD aja udah masuk juz 26, kader saya. Dulu saya lulus SD itu juz 30 sudah luar biasa prestasinya saat itu. Makanya ngukurnya adalah coba dari kita. Hari ini kita berapa? Dan dibanding dengan anak-anak kita, hari ini keislaman gimana? Dulu zaman-zamannya, kalau zaman dulu kan masjid itu masih ditutup ya, dibukanya hanya waktu sholat. Hari ini sepertinya kalau masjid masih ditutup dan hanya dibuka waktu sholat, sudah ketinggalan zaman. Masjid sudah dibuka 24 jam, sering ada nasi-nasi Jumat, sering ada disiapkan kopi teh, musafir disiapkan, luar biasa. Pionir masjid kayak Jogo Karian mengajarkan pada kita bagaimana mengelola masjid secara modern. Ini kurvanya sudah naik. Maka kemudian ketika ada pertanyaan di antara dua hegemoni, antara barat dan timur, ketika mereka sedang bertarung hari ini apapun akidah mereka, maka jawaban yang pas adalah insya Allah kita yang akan menjadi pemenang. Karena apa? Hadisnya seperti itu. Kaleidoskopnya segitu, gak mungkin bisa ditahan. Berapapun kemudian Ghazul Fikri yang mereka lancarkan, kalau dulu namanya pornografi nyarinya susah, kalau sekarang di handphone aja ada, tetapi itu tidak bisa membendung kebangkitan Islam yang sudah ada di daerah, di negara kita dan di seluruh dunia. Bahkan kalau cerita tentang Indonesia luar biasa Pak. Saya itu Allah takdirkan mempunyai sebuah rezeki, diberikan rezeki oleh Allah satu kemudahan untuk melakukan safar. Karena saya punya bisnis, punya hobi jalan, dan kalau jalan itu senangnya safar ke daerah-daerah yang tempatnya itu mempunyai situs-situs sejarah. Dari sekian banyak tempat yang saya safari, bahkan kalau saya hitung kalkulasi, dari 10 tahun terakhir, kemungkinan safar saya itu nggak kalah dengan jumlah negara yang dikunjungi oleh Ibnu Battuta. Ibnu Battuta, sejarawan Muslim yang kemudian menulis kitab Ar-Rihlah, berasal dari Maroko, itu menghabiskan 30 sekian tahun untuk menapaktilasi 40 sampai 45 negara. Cuma saat itu Ibnu Battuta tidak ada pesawat. Dia sempat mampir di Samudra Pasai di Aceh, menceritakan tentang kondisi Nusantara. Nah, kalau saya mampir ke negara itu cuma 1 2 3 hari pindah ke negara yang lain gitu. Bedanya itu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah dari sekian banyak negara yang pernah saya kunjungi, hampir dikatakan tidak ada negara yang senyaman Indonesia. Ini nanti bisa kita diskusikan. Insya Allah bapak-bapak di perumahan Islamik ini mungkin bisa jadi ada yang lebih dari saya kunjungannya. Gak apa-apa kalau kita mau mendiskusikan satu tempat, satu negara, meskipun pemahaman saya tentang satu negara tersebut tidak integral. Saya katakan tidak integral dikarenakan saya kan cuma 1-2 hari di satu negara. Tapi saya sedikit banyak bisa menyimpulkan bahwa sangat jauh dan sangat lebih nyaman kita berada di Indonesia untuk kebangkitan Islam di Indonesia itu sendiri. Jadi Allah kasih kemudahan saya untuk napaktilas dan safar itu gitu. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan juga masalah temanya adalah tema sejarah ya gitu. Bahwa ketika kita berbicara mengenai tadi kaleidoskop kehidupan umat Islam, maka tidak lepas dari kehidupan umat Islam juga yang ada di Indonesia. Selama ini kita sering dicekoki hal yang tidak pas. Kalau dalam bahasa istilah itu, sejarah itu milik siapa yang berkuasa. Jadi sejarah itu bisa dibelokkan oleh siapa yang berkuasa. Apa efeknya? Beda sekali Pak efeknya.
kita mengetahui sejarah berbeda dengan tidak mengetahui sejarah. Kalau kita mengetahui sejarah punya kebanggaan, dan kalau kita punya kebanggaan maka kita akan menjadi orang yang punya visioner yang lebih tinggi. Contohnya, kalau kita adalah orang mantan, adalah orang-orang apa namanya, orang-orang besar, maka kita mempunyai jiwa yang, saya pernah dulu orang jadi orang besar. Kalau kita anaknya Pak Ustadz atau Pak Kiai, maka punya semangat dalam diri kita, saya harus bisa menjadi Pak Ustadz atau dengan Pak Kiai. Sementara kita hari ini dicekoki bahwa Indonesia itu adalah negara berkembang, Indonesia itu adalah negara terbelakang. Kalau kemana-mana kita minder, bahkan ketika berhadapan dengan orang Eropa kita minder. Enggak seperti itu sebenarnya kondisinya. Bahkan Indonesia itu luar biasa. Bahkan di awal perjalanan safar saya lupa tahunnya sekitar 2010-2011, ketika saya safar pertama itu ke Pinang, di luar umroh ya, kalau umroh dan haji itu adalah satu tempat yang wajib kita kunjungi sebelum kunjungi yang lain. Artinya selain umroh dan haji, tempat yang pertama saya kunjungi adalah Malaysia, ya negeri tetangga yang bahasanya masih sama dengan kita, adalah bahasa Melayu. Dalam perjalanan pulang itu saya punya semangat yang sangat greget sekali membaca satu berita, artikel. Artikel itu simpel, tentang seorang tokoh Indonesia. Tokoh ini dikenal dengan sebutan Mr. Crack, yaitu B.J. Habibie. Itu disampaikan dalam artikel tersebut bahwa N250 di tahun 1996, ketika dia mengangkasa, ketika dia terbang, itu generasi N250 itu diatasnya Boeing dengan Airbus. Sebuah konspirasi dari IMF yang ketika mereka meminjamkan ke Indonesia dengan syarat IPTN harus diamputasi. Akhirnya diamputasi. Dan kalau hari ini kita terbang, kemanapun kita berterbang, dengan maskapai apapun, maka kita hanya akan menjumpai dua pesawat. Kalau nggak Boeing, Airbus, nggak ada yang lain. Silahkan Bapak terbang pakai maskapai apapun, lihat pesawatnya, pasti kalau nggak Boeing, Airbus. Yang saya bisa mengelus dada adalah bahwa 1996, ketika N250 bikinan Habibie itu terbang, itu generasinya di atasnya Boeing dengan Airbus. Andai tidak diamputasi, itu kita bisa lebih maju daripada mereka. Tapi karena konspirasi kita diamputasi, dan orang yang menemukan itu bahkan di Jerman dihargai itu dengan jurusan Mr. Crack, karena ketika terbang retakan yang terjadi di pesawat itu hanya diketemukan oleh orang Indonesia, dan itu adalah B.J. Habibie. Ini cuma satu contoh yang membuat saya greget. Jadi kalau kemudian kita dikatakan bahwa Indonesia negeri berkembang, negeri terbelakang, itu faktanya nggak seperti itu. Narasi itu dibuat agar kita tuh selalu menjadi konsumen, selalu mandul. Tidak berani untuk ngambil posisi. Apalagi kalau kemudian cerita tentang Indonesia. Kalau cerita tentang Indonesia ini, Bapak-bapak sekalian, Ustadz yang paling fasih menceritakan itu adalah Ustadz Salim Afilah. Ustadz Salim Afilah ini dari Jogokarian, YouTube-nya juga banyak, karena dia sangat menguasai bahasa Jawa. Dan bahasa Jawa itu kan kalau cerita literatur tentang Indonesia nggak jauh dengan sebuah kitab kuno yang bernama Babad Tanah Jawi. Nah, itu beliau sangat menguasai. Beliau mengatakan pada kita, hari ini kita dicekoki dengan sebuah narasi bahwa kita Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Apa betul? Sejarahnya begitu. Kita lihat peta sejarah. Abad yang ke-16, awal abad yang ke-16, berarti 1500 sekian. Itu orang-orang Eropa melakukan sebuah ekspansi ke timur dan barat. Jadi kalau kita kalkulasi waktu, 1499 orang Eropa bergerak ke barat, ketemulah satu benua yang bernama benua Amerika. Penemunya adalah Christophorus Columbus. 1499. 1512 orang-orang Portugis mendarat pertama kali di Selat Malaka. Selat Malaka itu adalah selat di antara Sumatera dengan Malaysia, karena memang perdagangan di situ. Berarti waktunya bersamaan. Jadi kolonialisme itu berawal dari abad yang ke-16. Kalau kemudian hari ini kita katakan mereka bergerak ke barat dan ke timur, maka Ustadz Salim Afilah mengatakan, yuk kita lihat kondisi yang di barat dan yang ada di timur. Tahukah kita hari ini apa yang terjadi kondisi di barat? Tahukah kita apa yang terjadi hari ini di Amerika? Mana penduduk asli Amerika? Penduduk Amerika itu bernama Indian. Indian itu genosidanya itu sampai hampir 100 ribuan, itu ada di YouTube. 100 ribuan orang di genosida, dan hari ini yang menempati namanya Amerika, Meksiko, Brazil, Kanada, itu sudah bukan orang Amerika, tapi impor dari orang-orang Eropa.
Jadi itu adalah orang Eropa semua. Bahkan kalau kita nggak jauh-jauh ke Amerika, sebelah tetangga kita ada satu benua yang namanya aborigin, benua Australia. Kemana penduduk Australia? Penduduk Australia itu namanya suku aborigin. Hari ini penduduk yang bernama aborigin itu diawetkan. Kalau diawetkan orang meninggal ya. Kalau apa? Bahasa Indonesianya ada tuh. Dimarginalkan di sampai tapi itu di apa pokoknya di dilestarikan lah. Di karantina. Artinya suku Australia kalau kita datang ke Australia hari ini itu adalah orang Eropa semua. Maka pertanyaan dari Ustadz Salim Afila adalah kenapa di Nusantara ini ada ana, ada antum, ada kita semua. Ada suku Jawa, ada suku Batak, Betawi, Madura dan enggak ada orang Eropa. Betul enggak? Harusnya kalau kolonialisme itu sama, harusnya hari ini kita enggak ada. Yang ada bisa jadi Nusantara itu sudah ada orang Eropa semua. Tetapi enggak ada. Kebalikan yang terjadi di Amerika, kebalikan yang ada di Australia. Maka narasi yang pas kalau bahasa Ustaz Salim Afilah itu, kita tidak pernah dijajah selama 350 tahun. Narasi yang pas adalah kita berjihad melawan penjajah selama 350 tahun dan Allah menutup jihad kita dengan kemenangan. Yaitu dengan merdekanya Indonesia. Itu narasi yang pas, karena nanti rasanya beda, Pak. Rasa kalau kita dijajah seolah-olah itu kita budak yang dimerdekakan. Tapi kalau kita berjihad, kita akan mempunyai rasa sebagaimana Hamas hari ini berjihad. Saya pemilik sah negeri ini. Saya penjaga sah negeri ini yang sudah diwakafkan oleh Umar bin Khattab kepada umat Islam. Maka mereka punya semangat heroik yang luar biasa. Dari rasa itu aja udah beda. Jadi narasi yang dibuat asalnya kita tidak pernah dijajah, kita berjihad. Kita lihat kejadiannya. Pernahkah kita melihat sejarah apa yang terjadi tahun 1512 ketika Portugis mendaratkan pertama kali di Selat Malaka? Siapa yang menyambut? Yang menyambut Portugis di 1512 di Selat Malaka itu adalah sebuah pasukan dari Jawa, dari Kesultanan Demak, saat itu Sultan Trenggono, ada kemudian ada Ratu Kalinyamat, mengirim satu pejuang besar dua kali mengalami pertempuran, dan hari ini kita mengabadikan pertempuran itu menjadi pejuang, menjadi pahlawan. Dia adalah Pati Unus. Pasti kita pernah dengar, karena namanya biasanya ada di dalam uang, pecahan uang Republik Indonesia itu ada tuh, gambarnya Pati Unus dulu. Nggak tahu sekarang ada apa nggak tuh, ada Pati Unus ya. Nah, Pati Unus menyambut Portugis itu perang, 200 kapal itu dibiayai oleh Ratu Kalinyamat di Selat Malaka, dua kali. Itu luar biasa. Bahkan kalau kita baca sejarah atau bahasa Ustaz Salim Afila itu luar biasa. Heroiknya orang-orang itu luar biasa. Heroiknya. Jadi artinya semangat ini tidak dimiliki oleh Amerika. Semangat ini tidak dimiliki oleh aborigin. Tetapi semangat jihad mempertahankan tanah air ini dimiliki oleh kita umat Islam yang ada di Indonesia. Sehingga kemudian kita bisa menutup peperangan jihad visabilillah mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan Indonesia dengan ditutup dengan Allah dengan kemenangan. Itulah narasi yang pas. Belum kalau kita baca-baca sejarah-sejarah luar biasa. Kalau sejarah-sejarah itu, kalau zaman sahabat dulu, ya insya Allah di sini sudah pernah ziarah ke Mekah Madinah semua ya. Sudah pernah ke Mekah Madinah. Kalau kita ziarah ke Uhud, Bukit Uhud, siapa tokoh di Bukit Uhud yang biasanya disebut? Hamzah. Yang lainnya? Ada dua biasanya disebut. Yang pertama adalah Hamzah penghulu para syuhada, yang kedua adalah Mus'haf bin Umair yang dikenal dengan duta Islam pertama. Oke, kita lompat ke zaman Rasulullah SAW. Mus'haf bin Umair dikirim oleh Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah setelah terjadinya Bayatul Aqabah yang pertama. Jadi ceritanya dari Yasrib, dari Madinah, mereka melakukan ibadah haji di tahun yang ke-12 kenabian, jadi belum tahun hijrah. Hijrah itu kan mulai tahun hijrah ya. Nah, kemudian bersama dengan kafilah Yasrib ini, Rasul kemudian mengutus Mus'ab bin Umair, sahabat Mus'ab bin Umair, untuk berdakwah ke Madinah. Kemudian kalau Mus'ab bin Umair berdakwah ke Madinah, jarak dari Mekah Madinah itu 400-an kilo, Jakarta Semarang lah. Artinya mereka bisa pulang, mereka bisa kembali, dan memang Mus'ab bisa kembali ke Mekah. Artinya jaraknya pendek. Tetapi tahukah kita asal mula bagaimana kemudian di abad yang ke-16 kita mempunyai semangat jihad? Siapa yang berperan? Kita mundur satu abad sebelumnya. Ini saya ceritanya lompat-lompat abad ya. Semoga bisa diikuti dengan namanya. Satu abad sebelumnya, 1404. Jadi kalau tadi 1500, ini 1404. 1404, seorang
seorang sultan di Mesir yang bernama Mehmed I. Mehmed I ini berarti kakeknya Muhammad Al-Fatih. Kakeknya Muhammad Al-Fatih, dia sultan kelima. Mehmed I mendengar satu berita bahwa di negeri Nusantara itu ada satu penduduk yang sangat bagus akhlaknya. Jadi kalau akhlak Nusantara, akhlak Indonesia diturut dikenal bagus. Dan kalau kita sudah pernah ke Arab, kalau kita umroh, itu kita disanjung di sana. Kenapa? Adab kita paling bagus di antara adab bangsa-bangsa yang lain. Kita itu Pak lagi sholat aja, kalau ada yang nyelak kita kasih, gitu kan? Minggir gitu. Wah, kalau kita lewat kita masih nunduk permisi. Wah, kalau di Arab itu adab Indonesia itu sudah paling top dah. Paling diakui gitu. Nah, kemudian Mehmed I mengirim satu kafilah dakwah. Kafilah dakwah dari beberapa wilayah, jangan salah. Waktu itu kekaisaran Turki Utsmani itu membentang luas, luar biasa luasnya. Mengirim beberapa kafilah dakwah untuk berangkat ke Nusantara, yang kemudian kafilah dakwah itu dikenal dengan istilah kafilah dakwah Wali Songo. Jadi pemahaman yang pas, Wali Songo itu bukanlah 9 orang yang hari ini kita lihat fotonya di PJ, enggak. Bukan itu, Pak. Wali Songo itu adalah sebuah kafilah dakwah. Kafilah dakwah Wali Songo ini setiap ada 1-2 orang meninggal ataupun pulang atau diganti dengan orang yang selanjutnya. Jadi memang selalu jumlahnya 9. Kalau dari gambar itu yang masuk dalam angkatan Wali Songo yang pertama cuma satu, yaitu Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, itu angkatan pertama. Nah, masuk angkatan kedua baru masuk Sunan Ampel. Gitu. Nah, nanti itu ada bapak dan anak tuh. Sunan Ampel itu ayah dari Sunan Giri dan Sunan Derajat. Sunan Kalijaga itu ayah dari Sunan Muria. Jadi dia beda generasi. Ayah dan anak berarti biasanya ayahnya meninggal diganti anaknya gitu. Jadi artinya Wali Songo itu adalah sebuah kafilah dakwah berjumlah 9 dan dia berganti setiap angkatannya sampai 6 angkatan. Itu ada dalam buku Gelora Dakwah Wali Songo. Ditulis sama Rahmat Abdullah. Jadi bukan Wali Songo yang ada 9 yang ada gambar itu. 9 itu memang adalah Wali Songo betul, tapi dia beda generasi dan anggotanya beda-beda. Kalau Ustaz Hidayat lebih hafal lagi tuh, Pak. Syekh Jumadil Kubro itu adalah Wali Songo angkatan pertama. Gitu. Nah, kembali ke cerita Mehmed I. Mehmed I itu mengirim kafilah dakwah Wali Songo ke Indonesia. Jadi, awal mula kita mempunyai semangat jihad itu adalah ketika kafilah dakwah Wali Songo di awal abad yang kelima, 15, 1404, dikirim dakwah Wali Songo, kemudian dengan melalui pernikahan, perdagangan, muamalah, kafilah dakwah Wali Songo ini konvert merubah penduduk Indonesia, penduduk Nusantara saat itu 80-90% konvert dari Hindu dan Buddha menjadi agama Islam. Nah, kemudian di agama Islam inilah kemudian dikenal dengan semangat jihad itu ada. Jadi ada runutannya, Pak ya. Jadi kalau enggak ada kafilah dakwah Wali Songo dan kita masih Hindu dan Buddha, kejadiannya bisa jadi kita seperti aborigin. Karena semangat dakwah, semangat jihad, semangat mempertahankan tanah air, semangat mempertahankan diri itu hanya ada di Islam. Kalau di yang lain enggak ada gitu. Bahkan masing-masing gitu ya. Nah, jadi awal abad ke-15, satu abad telah mengkonvert penduduk Nusantara menjadi muslim. Ketika kolonialisme masuk, saat itu sudah disambung dengan peperangan. Karena mereka adalah menginginkan 3 semboyan: gold, glory, gospel. 1522 itu ketika terjadi perang Batavia, Sunda Kelapa antara Portugis, siapa yang melawan? Itu Kesultanan Demak gabung dengan Kesultanan Cirebon, pimpinannya bernama Fatahillah. Itu berperang hebat untuk memperebutkan pelabuhan Sunda Kelapa. Portugis siapa yang mengundang? Sriwijaya. Jadi kalau non muslim itu malah kalau dengan orang-orang kolonial malah mengundang gitu loh, karena khawatir. Tapi kalau umat Islam sudah mempunyai semangat jihad, inilah yang membedakan antara Nusantara dengan Amerika, sehingga hari ini Amerika sudah tidak ada. Inilah yang membedakan antara Nusantara dengan Australia, sehingga hari ini Australia sudah tidak ada. Sukunya maksudnya, tempatnya mah ada gitu. Tapi Nusantara hari ini tetap berdiri dan tetap bernama Indonesia, bersatu menjadi Indonesia. Nah, kembali ke masalah cerita Wali Songo tadi, ada seorang wali yang diutus. Itu ada 9, ada Syekh Maghribi dari Maroko, ada Maulana Malik Ibrahim, ada dari Ampel. Nah, salah satunya adalah ada Usman Haji dan anaknya Ja'far Shodiq. Dia adalah ulama dari Palestina, diutus untuk berangkat ke Nusantara. Usman Haji dan Ja'far Shodiq itu ketika berangkat, Pak, jangan dibayangkan hari ini kita menggunakan pesawat cuma 12 jam. Perjalanan kita kalau ke Mekah itu 9,5 jam.
kalau lanjut ke Palestina nambah 2-3 jam, berarti sekitar 12-an jam ya. Itu dulu gak ada pesawatnya, gak ada bis AC. Dulu perjalanannya manual, gak hitungan hari, bukan juga hitungan bulan, maka hitungannya bisa jadi tahun. Jadi korelasinya adalah Syekh Utsman Hajji dan Ja'far Shadiq ketika berangkat dari Palestina ke Nusantara untuk mengemban amanah dakwah, itu mirip dengan Mus'ab bin Umar ketika diangkat oleh Rasul menjadi duta untuk berdakwah ke Madinah. Bedanya, Mus'ab bin Umar itu bisa kembali ke Mekah karena jaraknya cuma 400. Tapi Utsman Hajji dan Ja'far Shadiq dari Palestina ke Indonesia dengan perjalanan sekian bulan dan sekian tahun, itu tidak mempunyai kamus untuk bisa kembali ke Palestina. Karena saking jauhnya. Makanya saking kangennya, ini kalau kita berbicara hutang sejarah ya. Saking kangennya itu dua orang itu yang kemudian Ja'far Shadiq menggantikan ayahnya kemudian menjadi Sunan Kudus. Saking kangennya dengan kampung halamannya, kita dengan Palestina itu mempunyai satu piagam abadi. Piagam persaudaraan, piagam hutang sejarah. Piagam hutang sejarah itu berbentuk satu kota. Dan kota itu bernama Kota Kudus. Kudus itu diambil dari Al-Quds. Saking kangennya Utsman Hajji dengan Ja'far Shadiq dengan kampung halamannya, maka tempat dia berdakwah dinamakan Al-Quds. Dan karena umat Islam Indonesia itu orang Indonesia itu susah ngomongin apa Qaf, Kudus ada yang gampang nih. Dan kalau hari ini kita mengenal ada satu masjid di sana yang bernama Menara Kudus, saya dulu juga taunya Menara Kudus. Silakan kalau ada bapak-bapak yang safar ke arah Jawa Timur dan melewati Kudus, mampir dan lihat masjid itu. Atau kalau gak sempat mampir, sekarang bisa ambil handphone, di searching, di googling, Masjid Menara Kudus di zoom. Apa yang terjadi? Namanya bukan Masjid Menara Kudus. Nama masjidnya adalah Masjid Al-Aqsa. Bisa di zoom, kalau mau mampir. Kalau zoom, saya juga baru tahu ketika saya safar. Gak tahu tahun berapa itu, saya pengen safar Nabatilah Suali Songo, begitu saya mampir, Masya Allah, ternyata masjidnya bukan Menara Kudus. Dan itulah seolah-olah bagaimana seolah-olah sejarah itu pengen dipisahkan dengan umat Islam. Artinya persaudaraan kita dengan Palestina itu persaudaraannya panjang. Hutang kita bukan hanya hutang akidah. Kalau berbicara hutang akidah, maka surat Al-Isra cukup menjadi sebuah ikatan bahwa kita bertugas. Bahwa Al-Aqsa itu enggak hanya tugas masyarakat Palestina, Muslim pasti enggak, tapi tugas umat Muslim seluruh dunia. Itu kalau berbicara hutang akidah. Itu kalau berbicara ikatan akidah. Tapi kalau kita berbicara ikatan sejarah, saya akan hanya akan mengatakan itu kalau enggak Wali Songo datang, kemudian Wali Songo enggak datang tuh enggak mengkonvert masyarakat Nusantara itu menjadi Muslim, kita enggak akan ada semangat untuk mempertahankan tanah air. Bisa jadi nasib kita seperti Aborigin, bisa jadi nasib kita seperti Indian. Tapi ketika sudah mengkonvert 80% menjadi umat Islam, maka sambutan kepada kolonialisme itu berbeda dengan yang ada di Amerika dan yang ada di Australia. Berbeda. Itu perang luar biasa, bahkan kalau orang-orang barat itu menjuluki kita itu luar biasa, Pak. Kalau zaman Rasulullah ada namanya Nusaibah Al-Kamilah, itu Pak seorang Sri Kandi, seorang muslimah yang mempertahankan dirinya untuk menjadi benteng Rasulullah SAW. Kita kalau di kita itu ada yang namanya Kemalah Hayati, itu Sri Kandi juga, Pak. Dia itu menantang Cornelis de Houtman, pemimpin VOC untuk bertarung satu lawan satu di atas geladak kapal. Nekat enggak? Perempuan nantang pimpinannya bertarung satu lawan satu di atas geladak kapal dan menang. Makanya kalau kita baca sejarah, Cornelis de Houtman itu mati di tangan Kemal Hayati. Siapa dia? Sri Kandi dari Aceh. Lokasinya di Selat Malaka. Makanya itu orang-orang kolonialisme, orang-orang baru itu melihat Indonesia itu luar biasa. Apalagi tadi, kalau zaman Rasulullah SAW ada namanya Khadijah yang infakkan seluruh hartanya, kalau di Indonesia ada namanya Ratu Kalinyamat yang dari Jepara. Dia membiayai 200 kapal perang. Yang tadi yang Pati Unus sampai dua kali dibiayai sendirian dengan biaya semua dari dia. Itu kalau kapal perang berapa biayanya ya? 200 lagi jumlahnya, berapa uang yang dia keluarkan? Subhanallah, artinya heroiknya umat Islam Indonesia itu luar biasa. Dan itu adalah kita. Itu adalah kakek buyut kita, itu adalah nenek moyang kita. Cuma kita gak pernah diajarin begini, sehingga seolah-olah kita itu apa ya? Aduh, saya negeri terbelakang. Jadi kalau ketemu orang Amerika kayaknya kita udah, wah turis, dia lebih maju dari kita. Seolah-olah seperti itu, enggak. Amerika itu pas saya kesana enggak ada apa-apanya. Di sana yang namanya kejahatan segala macam sama, lebih parah gitu kan. Antar ras juga lebih parah. Jadi mereka itu jagonya di dunia fiksi. Ada Superman, Marvel. Ah itu doang dunia fiksi, di dunia nyata. Lihat aja hari ini bagaimana mereka yang katanya super adidaya, keok di tangan Hamas. Beneran keok di tangan Hamas itu. Jadi kalau bahasa Abu Ubaidah,
Siapa Abu Ubaidah? Juru bicara. Ini di Palestina itu ada 6 orang yang hari ini menjadi teror, apa namanya, menjadi buron utama. Itu ada Khalid Mish'al, Ismail Haniya, Abu Ubaidah, terus Muhammad Daif, Yahya Sinwar, satu lagi siapa ya, saya lupa. Tokoh-tokoh utama itu sedang jadi buron utama gitu. Yang itu membuka kedok bahwa ternyata yang namanya Israel dengan Amerika yang katanya mereka begitu hebat dan segala macam itu cuma ada di fiksi, di dunia fiksi saja. Gitu. Saya sendiri udah ngeliat kesana, enggak. Kita jauh lebih hebat dari mereka. Mereka itu ngeliat kita luar biasa. Makanya kemudian Ratu Kalinyamat itu mendapatkan gelar Mawar Laut Utara. Itu gelarnya. Apalagi kalau kita bicara sampai ke generasi-generasi berikutnya. Kalau kita bicara ke Indonesiaan itu, kalau Ustaz Salim Islam mengatakan, tahu nggak kita perang di Ponegoro? Perang di Ponegoro itu bermula 1825-1830, cuma 5 tahun. Tetapi 5 tahun peperangan di Ponegoro itu membangkrutkan Belanda. Kenapa? Untuk membiayai perang di Ponegoro, itu mirip Israel yang dibangkrutkan oleh Hamas. Untuk membiayai perang di Ponegoro itu Belanda mengeluarkan biaya 20 ribu gulden emas. Padahal devisa mereka, devisa negara Belanda dan dari semua jajahannya satu tahunnya cuma 2 juta gulden gitu. Jadi dua kali lipat. Jadi mereka devisanya cuma 10 ribu gulden, biaya untuk membiayai perang di Ponegoro sampai 20 ribu gulden. Defisit. Makanya ada satu negara di Eropa itu yang punya hutang kepada Pangeran Diponegoro. Negara itu bernama Belgia. Belgia itu ada di bawahnya Belanda. Kenapa punya utang? Karena Belgia memerdekakan diri ketika Belanda sedang bangkrut. Jadi Belanda bangkrut, dia merdekakan diri dari Belgia. Lihat apa namanya, kemerdekaan Belgia itu 1830, di puncak kebangkrutan Belanda ketika biayanya habis untuk membiayai perang di Ponegoro. Itu Belgia merdeka, dia punya utang sama di Ponegoro tuh, Belgia tuh. Akhirnya jadi negara, mengeluarkan diri atau memisahkan diri dari Belanda Selatan. Itu Belanda Selatan dulu. Jadi luar biasa heroiknya, Pak. Perjuangan umat Islam Indonesia itu luar biasa. Jadi nggak kalah gitu. Jadi dengan menimbulkan ini maka akan ada kebanggaan. Belum lagi kalau kemudian hari ini saya bicarakan fakta-fakta sejarah. Kembali perjalanan. Waktu saya sampai jam berapa ya? Sampai suruh ya? Jam 10. Enggak, saya mau pulang lah. Ini cerita sahabat tapi nyambut-nyambut sini kayaknya lebih. 5 menit lagi suruh ya. Tapi suruh kan nggak boleh langsung sholat ya. Nunggu 15 menit biasanya ya. Sampai. Apalagi kalau kemudian kita korelasikan dengan kondisi hari ini, konteks fakta sejarah, dan kemudian kita koneksikan fakta sejarah tadi, maka kalau kita dengar cerita Ustadz akhir zaman itu biasanya ada Ustadz Zulkifli Ali, ada Ustadz Ihsan Tanjung, ada Ustadz Ahmad Baikuni. Nah itu yang biasa. Meskipun kalau kata Ustadz Adi Hidayat, akhir zaman nggak usah kita pikirin, karena Rasul aja ketika ditanya mata sa'ah, jawaban Rasul, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya apa? Rasul aja nggak tahu gitu. Tapi ya nggak apa-apa, silakan aja menganalisa gitu kan. Tapi kalau kita koneksikan, yuk coba kita koneksikan apa artinya gitu. Pada abad ke-19 ini berarti abadnya awal abad ke-20, berarti tahun 1900 sekian. 1914 terjadi satu peristiwa besar yang kemudian kita kenal dengan Perang Dunia yang Pertama. Sampai 1918. Ending dari Perang Dunia yang Pertama ini, sekutu Jerman dengan Turki Utsmani, saat itu Turki Utsmani itu kuasanya luas. Kalau dalam syair itu, adakah kau lupa kita pernah menguasai 2/3 dunia? Itu adalah kekuasaan Turki Utsmani. Saat itu Turki Utsmani kalah, berada di blok di pihak yang kalah. Maka kemudian Turki Utsmani itu tidak hanya kemudian wilayahnya terpecah-pecah, tapi lebih parah dari itu, dikudeta kekhilafahannya. Hari ini kalau bapak-bapak ke Turki itu, nah ini cerita singkat Turki, tadi panjang lagi ya, ntar aja deh, babnya beda. Ini Pak Haryadi udah pernah cerita tentang Turki ya. Jadi kalau tempat selain Mekah Madinah, kalau mau kunjung silahkan kunjungi ke Turki gitu. Karena itu adalah tempat kekhilafahan terakhir yang pernah berkuasa selama 700 tahun dan pernah memberikan izah yang luar biasa kepada umat Islam gitu kan. Turki Utsmani itu kekuasaannya hari ini kalau kita lihat di Wikipedia ya, pecahannya negaranya itu ada puluhan negara, sampai hampir 90 sekian negara yang hari ini terpecah. Yang akhirnya yang namanya Turki Utsmani, yang hari ini Turki itu ya Turki itu top. Kalau dulu Jazirah Arab itu semuanya Turki Utsmani. Sampai ke Maroko itu Turki Utsmani kekuasaannya. Bahkan dulu Aceh pernah mengajukan diri menjadi bagian dari Turki Utsmani. Meskipun Sultan Hamid II itu, dan bagaimana pembelaan Sultan Hamid II itu ada di film-film Sultan Hamid II itu. Pembelaan kepada masyarakat. Makanya dengan Aceh itu punya ikatan luar biasa. Jadi
kalau narasinya kita pernah berjuang berjihad selama 350 tahun dalam bahasa sejarah yang diputar balikan kita pernah dijajah 350 tahun, tapi kata orang Aceh itu mah ente, aneh kagak. Maksudnya apa? Selain Aceh betul pernah dikuasai selama 350 tahun, tapi Aceh enggak, Pak. Aceh itu di awal abad ke-20 baru takluk. 1900 sekian. Jadi dia dijajah dalam bahasa dia ada berjuang lawan penjajahan terus selama sepanjang tahun. Dia itu hanya sekitar 50 tahun, enggak nyampe 50 tahun aja. Kenapa? Karena dia terkoneksi dengan kekhilafan Turki Utsmani. Gitu. Kekuasaan dari ujung sampai ujung. Nah, kembali kepada fakta yang hari ini, 1918 akhir Perang Dunia I, kekuasaan Turki Utsmani yang ada di barat. Turki Utsmani pusatnya di Istanbul, posisinya di barat. Jadi kalau peta itu ada barat, ada timur. Kalau barat sekali kan Amerika, tapi itu nggak dihitung. Saat itu Amerika nggak ada. Amerika baru ada tahun-tahun belakangan kan. Kekuasaan Turki Utsmani yang besar itu terpecah menjadi banyak negara. Dan hari ini kalau kita buka petanya, itu seperti agar-agar yang dibagi-bagi. Itu yang namanya perbatasan Mesir, Libya, Tunisia. Itu kayak garis-garis lurus. Coba aja dilihat di petanya. Seolah-olah ini jatahnya Portugis, ini jatahnya Spanyol, ini jatahnya Inggris, ini jatahnya Prancis, ini wilayah jajahannya Belanda. Dibagi-bagi. Sementara di belahan timur mana nih? Nusantara. Kita bicara belahan barat dan belahan timur. Barat itu adalah Maroko, dikenal dengan Maghribi, timur itu adalah Nusantara. Jadi kembali, saya ulangi sekali lagi, di awal abad ke-20, di akhir abad ke-19, di belahan barat, satu kekhilafan besar Islam itu runtuh, kemudian hancur, bahkan kemudian terguling menjadi sebuah kekuasaan kediktatoran, menutup masa kekhilafahan, dan wilayah kekuasaannya terpecah menjadi banyak negara, puluhan negara, dan kemudian mereka pemecahan wilayahnya seperti sebagaimana agar-agar dibagi-bagi. Silakan pecah, apa lihat petanya. Peta Afrika itu dibagi-bagi. Nah, sementara di belahan timur, dengan waktu yang sama, awal abad yang ke-19, pasca 1928, dideklarasikan satu sumpah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Bahkan di penghujungnya 1945, sejarawan mengatakan bahwa 77 kesultanan, bisa dibayangin, 77 kesultanan. Jadi kalau di belahan barat, satu kekhilafan runtuh menjadi sekian puluh negara, di belahan timur, 77 kesultanan, tadi kerajaannya, bersatu menjadi satu entitas baru bernama entitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Artinya Allah sedang mempersiapkan, bisa jadi seperti itu kan? Analisanya kan gampang. Apalagi kalau kemudian kita tambahkan dengan satu hadis. Rasulullah SAW itu mengingatkan, menyampaikan kepada kita bahwa di ujung akhir kehidupan umat Islam, ketika umat Islam itu nanti dipimpin oleh Al-Mahdi, maka para pembela Al-Mahdi itu berasal dari arah timur. Ada yang pernah dengar hadis ini? Dari arah timur. Dan kalau berbicara timur, Indonesia itu paling timur. Ada yang lebih timur lagi namanya Papua Nugini, bukan muslim. Indonesia itu adalah negeri muslim paling timur. Dan hari ini paling timur. Jadi rangkaian sejarah yang terjadi masih di abad kita, yang bisa kita pelajari itu seolah-olah membuat sebuah rangkaian gitu. Kekhilafan Islam besar runtuh di barat, sementara di timur ada 77 kesultanan bersatu. Bahkan ketika saya masuk Gaza, Allah takdirkan 2019 saya masuk Gaza membawa bantuan misi kemanusiaan. Ketika saya cerita, luar biasa, mereka sangat sangat antusias dengan Indonesia. Kemudian saya ceritakan pada mereka Indonesia itu seperti apa, saya katakan Indonesia itu luar biasa. Kalau kita baca di literatur sejarah, di Wikipedia misalnya, Indonesia itu ada 17.000 pulau. Jumlah sukunya ada 1.340. Jumlah sukunya. Jumlah bahasanya ada 780 bahasa. Bisa kebayangkan ketika saya sampaikan pada mereka, kami adalah satu entitas dari 17.000 pulau, 1.340 suku, 780 bahasa, bersatu dalam satu kesatuan yang bernama Indonesia. Mereka geleng-geleng, kok bisa ya? Kami di Jazirah Arab satu bahasa, satu suku, pecah menjadi banyak negara. Bahkan satu negara kami dengan Fatah aja enggak akur-akur. Seperti itu, Pak, gambaran mereka. Nah, jadi bisa gambar kan, kita di sebelah timur kita bersatu, sebelah barat sedang pecah. Maka harapan mereka dari arah barat. Makanya wajar dalam sebuah diskusi ringan di tahun 2014 ada sebuah diskusi ringan, tokohnya masih ada, salah satunya masih ada, tempatnya ada. Tokohnya adalah sama yang tadi saya sampaikan, adalah Ustadz Salim Afillah. Tempatnya di Jogokarian. Tokoh satunya adalah Abu Bakar An-Nawawidah.
dia adalah Syekh Robito Palestine yang alamiah, saat ini udah meninggal. Kalau enggak salah meninggalnya Covid 2019 apa 2020 gitu ya. Saat itu kan masih ada 2015. Terjadi satu dialog singkat. Dialog singkat itu ketika Ustaz Salim Afila berkata, itu menyebar di banyak WA. "Ya Syekh, bagaimana pendapatmu dengan pembebasan tentang pembebasan Palestina?" Syekh Abu Bakar Al-Wida mengatakan bahwa, "Ya akhi, ya ukhti, ya akhi, ya wahai saudaraku," gitu. Dia menjawab dengan sebuah singkat yang ringan bahwa mereka itu tidak terlalu berharap kepada masyarakat Timur Tengah. Bahkan kalau pidato-pidatonya Abu Ubaidah itu seolah-olah udahlah, saya tidak menuntut kalian masyarakat yang ada di apa yang ada di Timur Tengah untuk berjuang sama enggak usah. Biar kami yang menggantikan kalian. Biar kami yang menjaga Al-Aqsa untuk kalian. Bahasa Abu Ubaidah kan seperti itu ya. Karena mereka itu sebenarnya sudah apa? Sudah putus asa dengan orang-orang di Timur Tengah. Mereka sudah sendiri-sendiri. Gitu kan. Maka Syekh Abu Bakar Al-Wida mengatakan bahwa ya wahai saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah menjayakan Islam dari setiap suku dan bangsa. Beliau mengatakan bahwa pada awal-awal kebangkitan Islam, Allah menitipkan kejayaan Islam itu kepada bangsa Arab. Wabil khusus kepada Bani Umayyah dan keturunannya. Jadi tahap awal umat Islam itu berada di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Ketika mereka tidak amanah, Allah angkat amanah itu dari mereka, kemudian Allah pindahkan kepada bangsa Persia. Setelah Bani Umayyah, berlanjut pada Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu memang dinisbahkan kepada Abbas bin Abdul Muthalib, tetapi semua punggawanya itu adalah orang Persia. Persia itu adalah Iran hari ini. Meskipun mereka Syiah heroik. Nah, itu diamanah kepada mereka. Dan ketika bangsa Persia itu tidak amanah, Allah angkat dan kemudian Allah titipkan kepada kepada suku Kurdi. Wabil khusus kepada Salahuddin Al-Ayyubi yang membuka Baitul Maqdis dan anak turunannya. Ketika suku Kurdi tidak amanah, Allah angkat dan Allah titipkan kepada suku Asia Tengah. Asia Tengah itu waktu Bani Mamalik. Itu ada Saifuddin Qutus, Barbarian. Itu setelah keruntuhan Abbasiyah itu masih bisa perang melawan Mongolia. Dan ketika mereka tidak amanah, Allah angkat amanah ini, Allah angkat kejayaan Masjid Al-Amin dari mereka dan Allah titipkan kepada bangsa Turki. Wabil khusus pada Osman Gazi dan anak keturunannya, wabil khusus pada Muhammad Al-Fatih yang sudah membuka Konstantinopel. Dan ketika mereka tidak amanah, kata saya orang, Allah angkat kejayaan Islam ini dari mereka, dari titipan kejayaan Islam dari mereka. Kemudian beliau menghela nafas dan mengatakan bahwa kemudian Allah belum menitipkan lagi kejayaan umat Islam ini kepada siapapun. Kenapa? Setelah itu runtuh Turki Utsmani. Dan kemudian beliau mengatakan, sepertinya tinggal bangsa kalian, bangsa Melayu dari arah timur, yang hidungnya pesek, kata dia. Ya dia agak ngeledek juga. Yang belum pernah menerima amanah ini. Saya berharap, kata saya Abu Anan, bahwa pengemban amanah berikutnya adalah kalian. Dan tanda-tanda itu sudah saya lihat. Itu ungkapan yang luar biasa, Pak ya. Sebuah titik harapan. Bahkan kemudian kata-kata terakhir yang cukup membuat menggugah. Itu pun juga dikatakan oleh orang-orang Palestina yang ada di Gaza ketika saya berkunjung di sana. Hari ini, biarlah kami berdiri untuk menjaga Al-Aqsa sambil menunggu kalian datang menjadi imam kami. Luar biasa. Allah. Begitu besarnya harapan mereka kepada kita sebagai umat Islam di Indonesia. Allahu Akbar. Begitu besarnya harapan mereka umat Islam Palestina itu kepada orang-orang yang ada di Indonesia. Luar biasa. Kita mempunyai topografi yang luar biasa. Kalau kita berbicara luas Indonesia, ditarik garis dari Sabang sampai Merauke. Silakan di map itu sekarang sudah modern. Bisa ditarik dari Sabang sampai Merauke berapa panjangnya? Sama dengan tarik garis dari Prancis ke Teheran. Prancis itu ujungnya Eropa Utara. Sebelah barat. Teheran itu sudah Timur Tengah. Begitulah luas dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau hari ini
Bapak umat Islam itu lebih kepada Turki yang kita kenal, yang selalu membela. Turki itu cuma negara nggak segitu besar. Besarnya penduduk mereka cuma 90 juta. Kalau dibanding dengan masyarakat Jawa Barat, 50 juta. Jawa Tengah, 50 juta. Udah sama dengan Turki. Jadi kesimpulannya, sekali aja, satu langkah aja Indonesia mempunyai pemimpin yang bagus, dibarengi dengan masyarakat yang religius, kita akan gantikan Turki. Untuk menjadi wakil dari umat Islam yang akan membawa nama umat Islam. Bisa jadi harapannya akan jatuh kepada Indonesia. Dan ini yang ditakuti. Dan ini yang ditakuti orang Barat. Kebangkitan yang dari Indonesia. Kita pernah mengadakan satu peristiwa besar. 6 tahun yang lalu. 2016. 7 tahun yang lalu. 2016. Tanggalnya mirip dengan tanggal hari ini. Beda beberapa hari. Peristiwanya bernama 212. Kita pernah melakukan satu aksi besar atas nama membela Al-Quran dengan jumlah massa 7 juta massa. Itu tidak pernah ada kelompok manapun bisa menghadirkan massa sebesar itu kecuali satu kondisi, dan itu pun jarang terjadi. Satu-satunya kondisi yang bisa mengalahkan pengumpulan massa sampai 7 juta itu adalah yang disebut dengan peristiwa haji. Itu pun harus haji besar, Haji Akbar. Haji Akbar itu kalau wukufnya jatuh di hari Jumat. Karena kalau Haji Akbar, wukufnya jatuh hari Jumat, biasanya orang-orang Arab semua berhaji pada saat itu. Silakan di searching di Google, itu baru jumlah jamaah haji itu mencapai 7-8 juta. Tapi kalau haji-haji biasa yang wukufnya bukan hari Jumat, itu malah orang Arab banyakkan di puncak, Pak. Karena apa? Arab lagi kredit banyak jamaah, jadi mereka malah keluar dari Arab. Jamaah haji cuma 3-5 juta aja. Nah, Indonesia pernah mengumpulkan massa sampai 7 juta atas nama satu membela Al-Quran. Itu sangat ditakuti, luar biasa. Makanya kemudian satu langkah lagi, kalau Indonesia mempunyai pemimpin yang soleh, masyarakat yang religius, kita akan menggantikan Turki menjadi wakil umat Islam di dunia. Dan itu sudah dekat, kebangkitan itu sudah dekat, jarak antara kita dengan hari kiamat sudah dekat. Ya, kalau bahasa sudah dekat, yang paling pas adalah semakin dekat. Ya nggak mungkin semakin jauh lah, kan kalau makin jauh gitu. Jadi adalah bahasa yang pas. Jadi Bapak-bapak sekalian, ini ceritanya ngalor ngidul ya, semoga nyambung. Semoga nyambung, intinya adalah bahwa yuk kita bangun narasi di kita bahwa umat Islam itu besar. Kalau bukan kita, bisa jadi anak kita. Kalau bukan anak kita, bisa jadi cucu kita. Dan semangat inilah yang diturunkan oleh Utsman Bey, yang diturunkan oleh Utsman Ghazi, sampai-sampai di generasi yang ketujuh yaitu Muhammad Al-Fatih, betul-betul dia membuka Konstantinopel. Semangatnya satu. Semangatnya adalah membuka apa yang Rasulullah SAW sampaikan, la tuftahannal Konstantinia falanimal amiru amiruha falanimal jaisu dzalika jaisu. Semangatnya cuma itu yang dititipkan oleh Utsman. Dia bermimpi, mimpi Utsman itu menjadi legenda, kemudian dia mendoktrin setiap anaknya dengan mimpi itu, yang pada akhirnya Utsman B kemudian menitipkan pesan mimpinya itu kepada anak turunannya, sampai Muhammad Al-Fatih mendapatkan doktrin, kalau kau tidak buka Konstantinopel hari ini, maka Konstantinopel tidak akan pernah terbuka selamanya. 29 Mei 1543 Konstantinopel terbuka, terwujudlah apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, la tuftahannal Konstantinia, kalian akan membuka Konstantinopel. Tinggal menunggu hadis-hadis Rasul berikutnya. Kalau Utsman B mendoktrin anak cucunya hanya dengan mimpi dan mengatakan bahwa mereka yang akan buka Konstantinopel, apalagi kita. Kita tadi kan kalau bicara hadisnya jelas bahwa akhir zaman itu akan ada dari arah timur pasukan yang akan bela dari Al-Mahdi. Kalau bicara literaturnya jelas tadi kan, akhir abad ke-19 di ujung barat pecah menjadi berkeping-keping banyak negara, di ujung timur 77 kesultanan menjadi satu. Kalau berbicara masyarakatnya, saya itu kemarin umroh, enggak, masih di tahun ini Pak, umroh itu ketika saya sholat, kebetulan waktu itu sudah masuk duhur dan telat, akhirnya saya sholat di dekat masjid, jarak hotel saya agak jauh, pakai bis ke masjid. Setelah dari masjid itu baru duduk sebentar Pak, tahu-tahu lampu dimatiin. Maksudnya apa? Suruh keluar, dan begitu keluar ditutup, dikunci. Saya pikir Masya Allah, Indonesia aja sudah nggak ada masjid yang dikunci ya. Di Arab masih dikunci Pak. Sampai saya pikir jangan-jangan nih kalau kita di Mekah Madinah yang ramai itu jangan-jangan peziarah semua tuh. Peziarah maksudnya dari luar negeri, dari luar Arab yang sedang berziarah. Satu tahun apa dua tahun yang lalu, ketika saya di Jeddah sedang menjemput anak saya, itu di penghujung Ramadan. Penghujung Ramadan berarti di 10 hari terakhir Ramadan, waktunya itikaf. Saya menghubungi semua teman-teman saya mengatakan, di mana di Jeddah ini yang ada itikaf? Teman saya mengatakan, coba masjid terbesar Jeddah, atau masjid yang lebih terkenal di Jeddah. Adanya di Kornes. Namanya Masjid Kisos. Ini biasanya jadi destinasi kan?
Saya datang itu Masjid Qishos sambil menjemput anak saya yang ada di Jeddah. Saya biasa bawa mobil di luar. Sampai Qishos, saya ikut buka. Sampai buka, sampai kemudian sholat apa namanya tarawih, nggak ada tanda-tanda orang akan melakukan itikaf. Sampai saya mengelus dada, jangan-jangan itikaf itu adanya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi doang. Itu baru di Jeddah. Ketika saya melakukan perjalanan ke Al Ula, perjalanan ke apa namanya Khaybar, itu udah nggak ada keislaman, itu sudah kayak masing-masing. Sampai saya berpikir, subhanallah, di Indonesia aja, jangankan masjid besar, masjid perumahan aja sudah ada itikaf kan, betul nggak? Masjid ini ada kan itikaf? Sudah ada itikaf. Ini masa masjid satu kota Jeddah nggak ada yang mengadakan itikaf? Jauh antara Indonesia dengan mereka tuh jauh. Jadi kita jauh lebih nyaman. Nanti bisa diskusi Japri, mau diskusi negara mana? Meskipun saya tidak integral menguasai satu negara ya. Mungkin saya pernah singgah 1-2-3 hari, tapi saya cepat menyimpulkan. Turki masih jauh. Turki yang katanya kalau ada WA selebaran di Turki bahwa sholat Jumatnya, sholat subuh kayak sholat Jumat itu hoax, Pak. Ayo saya undang Anda ke Turki ya, undang ke Turki. Ya. Sholat subuhnya tunggu-tungguan sampai mendekati suruk baru mau sholat. Jemaahnya pun juga orang-orang tua, kalau kita kan masih banyak anak-anak. Ini suruk udah lewat, Pak. Udah ngelot ngidul. Insyaallah. Itu cerita singkatnya. Yang ingin saya bawa hari ini adalah pertama tadi bahwa ketika Al-Qur'an mengajarkan, memberikan gambaran pada kita isi sepertiga Al-Qur'an itu adalah kisah dan sejarah. Itu menunjukkan bahwa kita jangan sampai tidak kita harus menguasai sejarah karena kejadiannya sama. Sejarah Islam wabil khusus bagian dari ada sejarah kita pelajari Rasul, Sirah Nabi dan para sahabatnya, dan jangan lupa sejarah kita sebagai negara Indonesia. Bahkan PR saya, bapak-bapak yang ada di sini, PR saya ini simpel, bawa anak dan cucu silahkan jalan. Di Jakarta itu ada satu tempat yang namanya Kota Tua, ada satu museum namanya Museum Fathahila. Saya itu ketika masuk Museum Fathahila, yang saya tanya kepada penjaganya, saya tanya, ini Museum Fathahila, sekarang diganti menjadi Museum Jakarta. Saya tanya waktu itu, kalau ini Museum Fathahila, Fathahilanya mana? Enggak ada Fathahilanya. Ya kalau orang kan kalau museum, apalagi nama orang kan ini gambar orangnya di depannya, ini nggak ada Fathahilanya. Bahkan kalau masuk itu di Museum Fathahila, yang kita lihat apa? Belanda membangun irigasi, Belanda membangun jalan raya. Ini Belanda jagoan apa penjajah sih? Geser sedikit ke tengah, ada namanya Monas. Monas, silahkan masuk ke Monas. Kayaknya Monas masih update, 1-2 bulan lalu saya ke sana. Di bawah Monas itu ada diorama. Diorama itu adalah menceritakan tentang sejarah Indonesia dari masa ke masa. Silahkan Bapak cek diorama tersebut. Begitu diorama itu nyampe ke kemerdekaan Republik Indonesia, lihat diorama sebelahnya. Bapak mau tahu sebelahnya apa? Sebelahnya Vatikan mengakui kemerdekaan Indonesia. Saya garuk-garuk kepala. Kenapa? Bukankah sejarah mengatakan bahwa yang mengakui kemerdekaan pertama kali adalah Mesir dan Palestina? Benar nggak? Sejarahnya ada, fotonya ada, Pak. Bagaimana seorang Syekh Ali Tahir itu menyumbangkan seluruh hartanya untuk Indonesia, kemerdekaan Indonesia ada. Tapi kenapa di diorama tersebut yang disebut adalah Vatikan? Jadi silakan datang aja gitu. Ini ya sekarang boleh silakan dicek ke diorama. Monas ada di bawah, benar enggak? Ini yang disebut sejarah milik siapa yang berkuasa. Semoga ke depan sejarah kita diperbaiki dan kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Bangga mempersiapkan diri sebagai masyarakat Indonesia untuk menyongsong kebangkitan Islam di masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.